Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali. Tentunya untuk kalian semua, jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi, ada apa dengan Amanda Manopo? Ternyata Arya Saloka terlihat panik sekali ketika Amanda sang istri terbaring di rumah sakit. Ternyata inilah yang terjadi. Suatu kejutan yang sangat bahagia sekali ya bun, karena di sini Amanda Manopo tengah hamil muda anak Arya Saloka. Begitu pula dengan Arya Saloka yang tengah panik sekali ketika melihat Amanda Manopo sang istri terbaring di rumah sakit. Dan ternyata inilah yang terjadi. Kandungan atau kehamilan yang dirasakan oleh Amanda Manopo saat ini. Mungkinkah Arya Saloka akan menjadi seorang ayah dari anak dari Amanda Manopo? Sungguh bahagia sekali ya bun ketika Arya Saloka dan juga Amanda Manopo akan segera dikaruniai sang buah hati yang akan segera lonceng ke dunia nyata. Berkat sinetron Ikatan Cinta, kini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo berhasil membuat para fans Ikatan Cinta semakin bahagia ketika melihat unggahan-unggahan Arya Saloka di sosial media. Karena di sini Amanda Manopo konsul ke dokter mengenai kandungannya yang menginjak 4 bulan. Karena Arya Saloka dan juga Amanda Manopo telah dikaruniai sang buah hati yang akan segera lonceng ke dunia nyata. Sungguh heboh sekali ya bun, ketika melihat unggahan-unggahan yang diberikan oleh Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini. Nah lalu seperti apa nih kelanjutan isi videonya, yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang dimana di sini lagi-lagi dan lagi, kini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat aktingnya terkenal keromantisannya, sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimana kamu menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.